Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Sebanyak 62 orang santri Pondok Pesantren Madinatul Ulum, Kelurahan Pemenang, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Merangin mengalami keracunan makanan. Santri yang mengalami keracunan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat dan sebagian dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan. Sebagian santri mengalami mual dan pusing. Banyaknya santri yang keracunan, Dinas Kesehatan Kabupaten langsung turun ke lokasi mengecek kondisi dan penyebab keracunan santri. Dari hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan, santri diduga keracunan makanan, bukan keracunan vaksin. Sebelum terjadi keracunan massal, para santri juga menghadiri acara Isra Mi'raj dan mengkonsumsi berbagai jenis makanan. Salah satu pesantren itu ada terjadi keracunan pangan. Yang dikonsumsi oleh mereka itu adalah jenis makanan nasi goreng, ada nasi uduk, dan ada ayam geprek. Ya, namanya di pesantren mengadakan acara waktu itu momennya Maulid Nabi. Saat ini semua santri yang keracunan sudah pulang ke rumah masing-masing. Jumadi, Kompas TV Jambi.